masih di jalan tol Solo Ngawi, kebetulan beriringan dengan bus Edu Trip SMK Tekmaku Semarang. Juga masih mengendarai Honda Fit. Salah satu MPV dari Honda dengan kode mesin L15 Alpha, konfigurasi 4 silinder garis dengan 16 katup, kapasitas 1497 cc, menghasilkan tenaga 116 daya kuda. Jalan tol Solo Ngawi menghubungkan Kabupaten Boyolali, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen di Jawa Tengah, serta Kabupaten Ngawi di Jawa Timur. Tol ini dilengkapi dengan 8 gerbang tol, yaitu gerbang tol Colomadu, gerbang tol Adi Sumarmo, gerbang tol Ngemplak, gerbang tol Purwodadi, gerbang tol Karanganyar, gerbang tol Sragen, gerbang tol Sragen Timur, dan gerbang tol Ngawi. Keberadaan jalan tol Solo Ngawi diyakini dapat memangkas waktu tempuh. Biasanya Solo menuju Ngawi harus ditempuh kurang lebih 2 jam. Bila melalui tol cukup membutuhkan waktu 1 jam. Ada berbagai pilihan untuk beristirahat di rest area tol ini, antara lain rest area kilometer 519 Alfa, ini termasuk area peristirahatan yang memiliki fasilitas publik lumayan lengkap. Ada lahan parkir yang luas, toilet, pujasera, minimarket, ATM, SPBU, hingga tempat
ibadah. Tak lupa juga ada gerai-gerai minuman seperti kopi, juga makan-makanan untuk menambah energi. Area parkir rest area ini bisa menampung hingga 150 kendaraan. Bagi yang membawa anak-anak, bisa mengajak mereka bermain di playground yang tersedia di rest area. Jika waktu ibadah tiba, kita bisa menggunakan masjid di rest area ini.